saat rekonstruksi ini ada 8 adegan yang tersangka berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan bawa sebuah sabit sebagai alat untuk memotong padi. Oke, kita sebutkan tersangka berangkat dari rumah. Kemudian setelah sampai di sawah milik Darto, mana Darto? Di sawah Darto mana? Tanah. 5 kilo dan. Jarak sekitar 5 kilo, dia memotong padi bersama 10 orang rekannya, yaitu Sabar dan Januri. Kita sebutkan dia di motong padi sana bersama teman-temannya, dia tahu. Oke, sudah. Terus sampai di sawah milik Darto, tersangka akan memotong padi bersama seorang teman-temannya untuk memotong padi. Rekonstruksi ini dan? Jadi rekonstruksi ini kita gelar siang ini untuk memenuhi ya unsur pidana yang kita sangkakan kepada tersangka. Ya, pada saat rekonstruksi ini ada 8 adegan yang dilakukan oleh tersangka. Murni korban atau ada? Pembunuhan ini murni ya, murni dilakukan oleh tersangka karena melihat korban di sampah.